guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Halo guys, jumpa lagi dengan admin yang sangat kepo. Kali ini, admin akan membicarakan soal jambang dan kumis Amazoni yang cepat sekali tumbuh. Kalau kemarin kita kepoin di mana ya Amazoni biasanya cukur jambang dan kumis. Tapi setelah diperhatikan, kok cepet banget sih tumbuhnya, subur banget berarti. Coba kita lihat video sebelumnya. Ya, pada tanggal 30 Oktober, Bang Amar posting video dan di situ kelihatan jambang dan kumisnya baru saja habis dicukur. Meskipun ada sedikit-sedikit tapi tidak tampak dan tampaknya sangat bersih. Itu tuh video yang menampakkan Bang Amar sedang makan sama keluarga. Juga ada Iris Bella dan adik Bang Amar di situ, juga ada ayahnya. Termasuk juga saat Bang Amar mencicipi kue buatan dari istri tercintanya yakni Mami Ibel. Di situ jambang dan kumis dari Bang Amar masih sangat bersih guys. Tapi hari ini tanggal 4 Oktober, artinya cuma 5 hari, jambang dan kumis itu sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Ya, jambang dan kumis dari Bang Amar sudah mulai lebat lagi. Kalau dalam waktu 5 hari saja sudah selebat itu, ntar 10 hari lagi pasti harus cukur lagi deh kalau ingin tetap penampilannya bersih dari kumis dan jambang. Tapi emang dasarnya ganteng, mau bersih dari kumis dan jambang atau brewok tetap aja ganteng. Kalau brewok malah tambah gagah dan macho. Kalau bersih terlihat lebih metroseksual seperti pria-pria metroseksual di zaman ini. Jadi pilih mana nih? Brewokan atau bersih dari jambang dan kumis? Kayaknya semua pilihan jawabannya sama, tetap ganteng. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.